Bisa kalian perhatikan ya, tiga-tiganya ini berjalan di HP saya, dan kita akan buktikan kalau tiga-tiganya ini bisa berjalan ya. Nah, ini yang nomor satu bisa berjalan, nomor dua juga bisa berjalan, nomor tiga juga ya bisa berjalan. Bisa kalian lihat VMOS-nya ini mode game ya. Nah, ini dia. Nah, sebelum tutorial saya akan membagikan daget ya. Kalian simak nanti di sini, saya akan kasih passcode untuk kalian menuju link-nya ya, dana kagetnya Rp100.000 ya. Nah, untuk jumlah pemenangnya ini hanya 10 orang saja kawan-kawan. Nah, untuk caranya kalian lihat ya, simak. Nah, oke, baik kawan-kawan, jika kalian sudah klik yang ada di deskripsi link dagetnya ya, sini kalian pilih saya bukan robot. Nah, di sini diminta gunung atau bukit ya, kalian cari gunung atau bukit seperti ini dan klik verifikasi ya, yang ini. Nah, setelah itu kalian masukkan passcode yang nanti muncul di dalam video ini, makanya jangan skip ya. Nah, jika kalian sudah menemukan passcode-nya yang ada dalam video, maka kalian tinggal klik here to continue ya. Nah, jika masuk ke Shopee biasanya seperti ini ya, kalian kembalikan saja kawan-kawan, klik dua kali ya. Nah, seperti ini ya, nanti akan ada get link. Nah, kalian klik get link. Nah, otomatis kalian masuk ke sini, ke dana ya. Klik get app di sini ya. Nah, otomatis masuk ke dana kalian. Kita tunggu dan langsung. Nah, daget sudah diterima ya, kita tinggal dibuka seperti ini kawan-kawan. Nah, saya mendapatkan 2.700 ya, jika kalian beruntung mungkin akan mendapatkan lebih ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Ini adalah versi yang 26.2 ya. Ini sudah saya coba untuk lebih pas, yaitu virus ya. Sudah saya uji coba selama 3 hari, sudah tidak kedetek. Namun untuk VIP-nya itu tidak full ya, tapi masih bisa menjalankan 3 room di HP saya ini ya. Tapi jika kalau di HP kalian tidak bisa, ya saya mau bilang apa, kalian jual aja dan beli merek seperti HP saya ini ya. Sombong amat. HP saya ini bisa kalian lihat ya, puluhan bisa kalian lihat, RAM-nya juga cuman 4 GB ya. Dan ini adalah HP Oppo A54 yang chipsetnya itu MediaTek Helio V35 ya. Di sini worth it dan masih berjalan secara lancar. Oke, jangan banyak bacot, kita langsung saja di sini install aplikasinya. Nah, di sini langsung saja dibuka ya kawan-kawan. Nah, di sini seperti biasa sudah tidak asing buat kalian mah kali ya, sudah hafal ini settingannya. Di sini kita aktifkan kembali dan langsung set up now. Nah, di sini pilih yang atas ya. Sini kalian tinggal yang sudah punya akun, kalian tinggal login ya. Yang belum kalian daftar ya, gratis daftarnya ya. Kita langsung saja backup room yang nanti saya bagikan di deskripsi ya, sambil nanti nge-review roomnya ya seperti apa. Nah, kalian wajib tahu ini. Oke, kita langsung pilih yang ini.
jangan skip ya, agar kalian menemukan passcode-nya. Lumayan lah buat beli es atau es bonbon ya, permen. Karena kalau tidak memasukkan passcode itu, kalian tidak akan masuk ke aplikasi Dana nantinya. Nanti untuk kedepannya saya akan bagi-bagikan lagi ya, mungkin dengan saldo yang lumayan gede. Dan doakan saja sampai monet. Kalau memang sudah monet atau udah dapat gaji mah, insya Allah ya, buat para penonton setia. Sudah mulai masuk botting. Nah, seperti ini ya untuk tampilannya, karena memang sudah dimodifikasi ya. Sini terinstall Lspeed juga ya, ada Lspeed Super User, oke untuk ini, dan Play Store juga lancar ya, atau mungkin blank hitam di layar. Di HP saya tidak ya. Nah, jika di HP kalian masih blank-blankan, kalian mendingan jual, ganti ke Odo A54. Oh no. Oke, kita akan langsung minimis di sini kawan-kawan. Sorry ya, bercanda biar enggak inilah. Nah, kita akan install lagi. Nah, kita pilih yang titik 3 di pojok kanan, dan kita pilih nomor 1 aja, atau kalau jika kalian masih ada di folder download belum dipindahkan ya, kalian pilih yang nomor 2, terus cari foldernya ya, cari filenya. Nah, karena saya sudah dipindahkan, saya nomor 1 kan adanya di RSPM atau di backupan ya, VMOS, folder VMOS. Nah, saya akan yang ini lagi nih, modifikasi ya. Ini modifikasi kawan-kawan. Nah, ini udah masuk, udah booting ya. Nah, jika mengganti buat animasi, ini masih bisa lewat sini ya. Udah bisa ya kawan-kawan. Ini udah mulai booting. Nah, sambil nunggu booting ini, kita akan review untuk yang ini kawan-kawan. Bisa kalian lihat di setelan ya. Kita ke bawah. Nah, di sini untuk Androidnya juga sudah dimodifikasi ya. iOS Gaming bisa kalian perhatikan. Oke, yang ini sudah masuk ya. Yang ini sudah masuk. Kita akan ke aplikasi kawan-kawan. Ini kalian tinggal ke pinggirin seperti ini ya. Kita lihat yang settingan di sini. Ini yang nomor 1. Belum sinkronis ya. Oke. Sudah lancar. Nah, ini beda ya kalau di sini Androidnya itu Android iOS 16 Pro. Ini modifikasi ya. Nah, versi Androidnya iOS 16 Pro. Oke, kita hapus recent dulu biar cepat. Kita akan review untuk sini Play Store ya. Play Store kita buka. Yang nomor 1 ini nomor 1 ya, ditandai dengan menyala nih. Sekalian perhatikan ya. Nah, ini minta di-update ya. Ini udah bisa lihat. Ini cancel aja untuk update biar cepet ya. Ini tinggal sign doang udah oke ya untuk Google Play atau Play Store. Kita lihat untuk rootnya kawan-kawan. Akses rootnya kita perhatikan, kalian perhatikan di sini. Di sini kan ada super user ya. Kita buka yang memerlukan root nih, aplikasi, yaitu ada Lspeed dan Lskipatcher. Kita buka yang Lspeed.
Nah, di sini sudah pada tag root ya. Nah, berarti ini sudah root dan playstore aktif. Nah, oke. Kita akan review lagi yang nomor 2. Nah, ini nomor 2. Kita keluarin yang ininya untuk pengaturannya. Nah, di sini kita akan buka aplikasi apa ya? Mungkin dari ini dulu ya, dari Playstore. Playstore kita lihat, nah ini sudah oke ya, tinggal login. Kembali. Playstore aman dan kita akan melihat untuk akses root ya. Di sini kita buka game Guardian. Ini kan membutuhkan root nih. Nah, di sini juga sudah kedetek kawan-kawan. Di sini minta akses root ya. Kita tinggal aktifkan seperti ini. Nah, kita pilih tinggal akar doang seperti ini ya. Kita coba lagi untuk file speed. Nah, untuk file speed juga di sini terdetek oleh super user ya. Pilih yang terakhir dan allow. Nah, kita tinggal mulai. Kalian sudah tahu kali ya, sudah pernah lihat video saya yang sebelum-sebelumnya. Buat yang belum tahu, kalian balik lagi aja ke video saya yang sebelumnya ya. Nah, ini sudah bisa berjalan 2 ya. Kita exit mode dan pilih yang diperkecil ya. Nah, yang ini kecil. Nah, ini udah dua-duanya jalan kawan-kawan ya. Nah, bisa kalian lihat ini tadi votingnya, kalau yang ini tuh iPhone dan ini sudah Google ya. Kita tinggal minimalis gitu. Nah, jika untuk menggeser ya ke sana, kalian tinggal ini yang ditekan ininya kawan-kawan ya, untuk menggeser yang nomor 2 ini jadi nomor 1 gitu ya. Nah, tekan di atas, maka di sini kalian tinggal pindah ke atasin gitu ya. Nah, jadi ini akan berpindah seperti itu ya. Virus di HP kalian, saya bingung mau bilang apa, capek ya. Apalagi ini kan aplikasi orang lain, kita mau ngacak-ngacak juga ya susah. Mungkin di supportnya di HP saya, kalau di HP kalian ya saya juga nggak tahu. Harus kalian itu datang ke rumah saya ya, nanti saya bantuin. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di share. Jika bermanfaat lah di like ya. Untuk kali ini saya matikan dulu untuk komentarnya, agar nanti pas kodenya enggak kalian bagi-bagikan kepada teman-teman kalian, biar dia nonton sendiri, jangan skip-skip ya. Bye-bye, see you next video. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving.